Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin lagi game Neraka Bloodpoint. Oke, jadi udah kebuka ini Bloodbait. Bunuh sebanyak mungkin musuh, tapi ada waktunya ya, time limit. Ini cuma bisa solo. Kita coba deh. Confirm the Bloodbait. Gue bakal ganti jadi Matahari sekarang. Unseen Wings. Oh, stealth ya. Assassin ternyata. Oke, okay, counter. First win. Waduh, duh, 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 duh. Gila, gila, gila. Wah, susah ya ini sih. You die. Guess what? Death isn't all that fun. Langsung perang lagi. Tempatnya lebih sempit. Jadi di sini kita langsung berantem-berantem aja sih. Beda sama yang tadi ya, Battle Royale. Nah, kita ikutan aja di sini berantemnya. Kena lu, mampus. Mampusin, mampusin. Iya. Oke, tewas, double kill. Have to look good for my foes. Kita isi dulu. Atas ada tuh, atas tuh. Belakang juga ada. Kita lihat dulu dalam rumah. Ini dia. Oke, mampus. Nah, mampus lo. Triple kill. Oke, oke. Kita naikin lagi armornya. Sambil lihat posisi musuh ada di mana. Oke, itu dia. Dia pakai jarak jauh. Mampus. Quadra kill. Oke, kita bunuh dulu dia. Invincible. Gua harus repair dulu nih. Restore durability. Awas, awas, hati-hati. Panah, 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 panah. Aduh, aduh, aduh. Gila, gila, gila. Kena lu. Wah, ini lebih kuat, coy. Not the first, not the last. Hampir mati gua. And who said you can't buy health? Ready for everything. Well, maybe not everything. Ranking 3 gue. Buat kabur semua ya skillnya ya. Stealth sama teleport gitu. Iya. Mampus.
Oke, tewas. Ada yang resurrected lagi. Ini seru loh, soalnya kita berantem terus. Non-stop. Oh, ini nih. Iya, bunuh lu dia. Tewas, oke. Attack up gue. Mana musuhnya? Ini dia. Dia juga attack up tapi counter. Mampus. Kejar, kejar. Wah, sial ini sih. Kabur dia. Oke dia. Gue mati coy. Aduh, sial. Gue kalah di pertarungan atap. Kita bisa ganti pahlawan juga. Let's discuss what's in it for me. You had better not touch my valuables. Gak sempet gue ganti tadi. Kita panah aja dari sini dah. Kena. Mampus. Oke, kita panah lagi dari sini. Pelan-pelan. Nah, mereka kan lagi berantem nih. Ah, dia sembunyi lagi di pohon. Oh, terus hati-hati. Kena. Mampus lu. Kena. Meh. Mampus. Waduh, dude. Oke, kena lu. Charge gua. Triple kill. Os, ada lagi. Non-stop ini sih. Aduh, gila. Kabur. Gila. Kabur dulu. Bounty target lagi gua. Wah, gua dia bisa tahu ya, padahal gua ada stealth, gila. Mati dah. Does this mean I have to A choice is merely a question, and I am always the answer. I will not die here. Gua ganti karakternya. Senjatanya epic semua. Mampus. Tembakin terus. Oke, tewas pakai crossbow. Enak juga ya ternyata crossbow. Ada.
belas itu tuh. Awas, kabur. Gila, bahaya. Kena dikit gua. Oh, match over ya ternyata. Gua peringkat 3. Skor 13. Oke dah, segitu dulu dari gua, Kepo Gaming. Mainin game Naraka Bloodpoint. Jujur sih, kalau dibandingkan Battle Royale-nya, gua malah lebih suka Bloodbath ini loh. Seru gitu ya, berantem terus. Kalau Battle Royale-nya ya seperti game-game Battle Royale biasa lah, tapi dia fighting game emang. Dan bisa pakai Asura juga jadi raksasa gitu, walaupun tadi gua belum sempet dapet. Ya menurut gua ini game worth it lah, kalian boleh coba. Bagus juga gameplay-nya, menarik. Walaupun memang dari sisi MS masih terganggu gua karena mungkin servernya di luar negeri ya, makanya MS-nya bisa di atas 200 gitu, jadi kadang-kadang suka lag gitulah. Tapi kalau misalnya servernya di sini di Indonesia, gua yakin bakalan lancar dan nyaman mainnya. Oke, kita tunggu aja untuk full version dari game ini karena ini masih early access. Comment, like, share dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. So when